Lima perkara yang tidak ada pada kita tetapi dimiliki oleh generasi Islam terdahulunya hebat. Apakah lima perkara itu? Assalamualaikum, sokongan anda dengan link di bawah menyebabkan kami mampu meneruskan usaha perubahan ini. Sharelah video ini demi Islam dan join saya di Telegram Ustaz Zuldo ID. Terima kasih. Ada lima perkara yang hilang dari umat kini tetapi inilah yang menjadi umat Islam terdahulu hebat dan wibawa. Pertama, generasi terdahulu memiliki sifat ithar, yakni sanggup mendahulukan kepentingan orang lain sebelum diri sendiri. Sedangkan umat kini memiliki sifat self-centered, yakni buat apapun adalah untuk diri sendiri terlebih dahulu dan mahu keuntungan peribadi. Tak sanggup melihat orang lain dapat dahulu sebelum kita dapat. Sebab itu kita susah hendak berjaya kerana tidak sanggup orang lain terlebih dahulu mendapat keuntungan sebelum kita. Kedua, perbezaan pendapat menjadi rahmat untuk umat terdahulu kerana dengan perbezaan pandangan itu, mereka boleh memilih mana-mana pandangan yang lebih sesuai dengan mereka. Sedangkan perbezaan pendapat untuk umat hari ini adalah satu azab kerana masing-masing pihak tidak berlapang dada dan menganggapkan khilaf adalah sebagai senjata menghina pihak lain. Tidak timbul langsung perasaan meraihkan perbezaan pandangan. Ketiga, umat Islam terdahulu berlumba mencari cara bagaimana untuk menyumbang bagi menguatkan Islam. Timbullah para pencipta Muslim yang hebat hinggakan tamadun Islam dipakai oleh orang lain. Sedangkan kita kini asyik berharap ciptaan dan bantuan orang untuk kita. Bahkan marah bila tidak dapat bantuan dan rasa seronok bila dibantu. Keempat, umat terdahulu mencari jalan menutup segala perpecahan. Bahkan perpecahan dianggap lebih besar dari dosa-dosa lain. Umat kini merasakan perpecahan itu satu nikmat. Dapat mengalahkan pihak Muslim yang lain dianggap jihad. Dapat memalukan mereka yang tidak sependapat dengan kita satu kepuasan. Bahkan bila melihat mereka yang kalah berhujah dengan kita, maka timbullah perasaan bangga. Kelima, umat terdahulu tidak rela duduk di bawah sesiapa pun kecuali Islam. Umat hari ini tidak kisah siapa yang menguasai mereka. Apa yang penting bagi kita kini, siapa yang boleh bagi kita makan, kerja, duit dan sebagainya. Tidak kisah sama ada kita menguasai atau dikuasai. Sedangkan prinsip besar Islam tak akan redha membiarkan orang lain menyediakan semua itu untuk Islam. Jiwa tuan, yakni khalifah, sudah bertukar menjadi jiwa hamba. Sebab itu tidak pelik kini, nampak seumpama kita sedang mempraktikkan Islam. Sebenarnya, kita memang mempraktikkan Islam tetapi dalam kedudukan yang salah. Dalam hidup ini ada dua level atau darjat. Satu level adalah darjat yang tinggi, iaitu mereka yang menguasai. Dan satu lagi level adalah darjat yang rendah, yakni mereka yang dikuasai. Umat Islam memang solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tetapi berada dalam level yang rendah, yakni dikuasai. Sedangkan para as-sabiqun al-awwalun mempraktikkan Islam dalam level atau darjat menguasai. Mereka tidak rela dikuasai. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kamu adalah yang tertinggi jika kamu beriman. Ali Imran 139. Ayuh kita transformasikan kembali untuk kita berada di level menguasai, bukan level dikuasai dalam mengamalkan Islam ini. Ketika itu, barulah kita dikira sedang berada bersama Rasulullah dan kelompok Muslim yang benar. Ayuh kita terus kuat untuk bekerjasama meletakkan Islam di tempatnya yang tertinggi melalui usaha kita dan kerja kuat kita. Moga Allah menjadikan ia amal soleh. Assalamualaikum.